Oke, kita sini Pak, kita ke belakang sini. Silakan Bu. Silakan Pak. Dua mungkin Bapak ingat ya, ini generasi terbaru. Dari produk-produk terbaru. Gracia Cespleng. Namun sebelumnya. Udah ingat Pak ya? Coba Gracia. Nah, biar rame. Gracia. Siklon. Satu bersih ular. Ya, jadi coba saya yel-yel biar seru lagi ya. Biar semangat. Udah makan semua kan Pak ya? Satu bersih ular Pak ya. Nah, nanti kalau saya ngomong siklon itu sabu bersih ular. Panjang. Mari kita melihat hasil. Udah diingat Bu ya? Iya. Jadi Gracia ini petasan protein. Paham ya? Panjang. Besar panjang. Jadi ini murni belum kita semprotkan menggunakan insektisida apapun. Ini asli tidak ada penyemprotan. Jadi ini masih banyak Pak serangan. Ini terserang. Terserang banyak serangan ulat. Nah ini kita ada masih ada ulatnya. Nah ini jangan sampai bayangkan seperti ini. Jangan sampai kita tanaman jagung kita terserang ini tidak kita kendalikan. Nah ini bisa akan menyebabkan penurunan hasil ataupun yang kita takutkan nantinya yaitu gagal panen Pak. Kalau gagal panen kita rugi Pak ya. Jadi kalau ada serangan seperti ini kita harus kendalikan. Paham Pak ya? Nah yang di sebelah sini Pak. Nah ini Gracia ini adalah produk terbaru dan sudah dipatenkan untuk PT Nutrilang Indonesia. Ini adalah insektisida untuk mengendalikan semua jenis ulat Pak. Semua jenis ulat. Untuk semua jenis ulat, lalat juga bisa di sini Pak. Kaper juga bisa. Jadi nggak cuma ulat aja Pak ya. Kita ada ulat, lalat, dan kaper. Nah ini di sini Pak, ada kita ada ini. Kita ada buktinya Pak ya. Kita sudah semprotkan kemarin di sini dan ini bukti ulatnya sudah mati. Ini Pak, kecil ini Pak ya. Kemarin kita semprotkan di sebelah sini. Kita memakaikan untuk biasanya di sini memakai tangki berapa mili Pak? Berapa liter Pak? 16 ada yang 20 Pak ya. Nah, satu tutup ini berapa? Satu tutup ini 10 mili Pak ya. Jadi kita kalau menggunakan tangki yang 20 liter, kita menggunakannya satu. Rasanya siklon ini sabu bersih ulat. Ini juga merupakan insektisida untuk mengendalikan semua jenis ulat Pak ya. Ini sudah dilengkapi dengan bahan aktif emamectin benzoat. Emamectin benzoat sehingga kita semprotkan nanti ulatnya akan mati, mati kering. Nah, ini siklon ini berapa Pak kalau kita pakai? Ada yang sudah pernah pakai enggak Pak kalau siklon? Sudah pernah? Pernah. Berapa Pak kira-kira kalau satu saset Pak? Setengah hektar Pak ya. Nah, kalau untuk siklon ini satu saset ini 3 sampai 4 tangki Pak ya. 3 sampai 4 tangki atau biasanya kalau setengah hektar kalau 4 tangki biasanya cukup. Nah, ini untuk siklon Pak ya. Nah, kita lihat bersama-sama ada ini Pak. Ulat kita mati kering ini Pak. Nyata Pak ya, ini kering ulatnya di sini. Ini ulatnya kering. Nah, ngapa Pak? Nah, karena kalau kita menggunakan satu bahan aktif saja Pak, yang kita khawatirkan nanti ulatnya itu akan cepat kebal. Kalau ulatnya kebal, susah kita untuk mengendalikannya. Jadi, kita perlu menggunakan bahan aktif untuk mengendalikan ulat ini seling-seling Pak. Siklon, sabu bersih ulat. Ini bro kita di tanaman besar panjang. Ini yang terakhir Pak. Dari produk-produk bulan kita. Mungkin di sini bapak-bapak ibu-ibu sudah banyak yang datang. Lalu bro Pak ya. Kompor besar panjang. Selain dengan tiket untuk meningkatkan hasil tanaman Pak. Meningkatkan hasil tanaman sehingga nanti kalau kita semprotkan panen kita banyak Pak ya. Panen kita melimpah sehingga duitnya juga banyak Pak. Amin. Nah, untuk Give Grow ini Pak, berapa kira-kira Pak? Penggunaannya gimana Pak kira-kira kalau Give Grow? Kalau Give Grow berapa kalau satu tangki Pak? 20 liter. Kalau satu tangki 20 liter, kita menggunakan 3 Pak. 3 saset. Kalau yang 20 liter. Kalau yang 16 liter, kita menggunakan 2 saset. Nah sehingga nanti kalau dicampurkan sinergi ini Pak, ini fungisida berbahan aktif dua ini Pak, pertama difenoconazole, yang kedua propiconazole. Nah ini kalau pemakaiannya aplikasinya menggunakan satu tutup ini Pak, satu tutup ini 30 mili untuk satu tangki Pak ya. Kita semprotkan sehingga nanti hasilnya jagung kita akan sehat, tongkolnya panjang dan besar. Ada minum apa Pak?
kita tandai, Pak. Sebenarnya semuanya kemarin ada. Nah, ini yang kita tandai. Ini ulatnya sudah kering, sudah nempel. Karena dia merusak dari jaringan-jaringan lambung dari si ulat. Sapu bersih ulat. Gambar. Kemarin sudah ada serangan dan kita sudah semprot dengan siklon. Salah satu disemprot dengan Gibro Panen dan Sinergi. Gibro Sinergi ini fungsinya untuk menjaga atau merawat dari pertumbuhan jagung. Yang pertama kita campur dengan Gibro 10 SP. Itu untuk meratakan pertumbuhan dari jagung. Sinergi ini untuk menjaga daunnya sehat dan batangnya tidak terkena jamur, Pak ya. Nah, yang kedua di fase keluar buah umur 40 sampai 50 hari. Nah, itu kalau sudah keluar buah baru kita semprot pakai Gibro Panen, Gibro 20 SP dan Sinergi. Karena untuk menjaga tongkolnya supaya panjang dan besar, meningkatkan hasil dari panen, hasil panen, Pak ya. Nah, kalau menggunakan Gibro dan Sinergi. Dan tidak terkena oleh jamur. Untuk pencegahan tidak biar tidak terkena jamur, Pak ya. Gibro Sinergi. Tanam sehat, tongkol besar dan panjang. Wah. Oke, silakan. Hadir di menyempatkan di acara kami ya. Jadi ini adalah solution expo ataupun solek. Jadi tadi kan kita lihat hasil jemplotan ya. Nah, ini PT Nupam udah pada kenal. Tahu ya PT Nupam ya? Tahu, Pak. Ini enggak perlu dijelasin lagi kan apa PT Nupam? Jelasin, Pak. Jangan ditahu. Nah, jadi PT Nupam itu adalah perusahaan kimia yang bergerak di bidang pestisida. Jadi kalau kantornya di Indonesia itu kantor pusatnya di Jakarta. Nah, kalau asalnya dari luar yaitu dari Australia. Nah, mungkin sekilas. Jadi tadi kan sudah melihat hasil deblotan kami. Nah, di sini akan saya jelaskan apa produk yang dipakai tadi, kemudian bahan aktif dan kegunaannya. Jadi di sini kami ada dua produk, Pak. Yang pertama untuk pengendalian ini, Pak, namanya ulat. Nah, di tanaman jagung kan pasti ada ulatnya, Pak, ya. Banyak ya. Nah, di sini kami ada racun ulat yang baru, mungkin Bapak dilihat di sana tadi sama Ibu kan yang pertama uji coba kami. Itu adalah Grazia. Nah, jadi Grazia ini adalah insektisida racun kontak lambung. Tapi cara kerjanya secara plasmina. Nah, bahan aktifnya apa? Ini bahan aktifnya yaitu flusametamid 103 gram per liter. Nah, ini walaupun kontak tapi cara kerjanya kan plasmina. Bedanya apa? Dia kita semprot ke jagung dia bisa masuk sampai ke dalam. Itu bedanya penelahan. Jadi ketika ada ulat di tanaman jagung, biasanya kan ulat FHW itu kan adanya di dalam yang ditutupan sama ditutupan sama kotorannya. Jadi kalau disemprot sama ini dia bisa masuk sampai ke dalam. Dan juga ulat yang ada di dalam tongkol seperti ini dia bisa tembus. Nah, kemudian penggunaannya dalam satu hektar itu penggunaannya cukup satu botol. Nah, kalau penggunaan per tangki, kalau kita penggunaannya yaitu sekitar penggunaan 10 mili per tangki. Sekitar 10 tangki cukup untuk satu hektar. Nah, yaitu kelima taman yaitu siklon. Mungkin udah ada yang tahu ya. Siklonnya adalah insektisida sama racun kontak lambung. Kerjanya plasmaminap dengan bahan aktif emamektin benzoat.
Nah, jadi ini sama dia, jadi bisa nembus sampai ke dalam. Jadi ulat pau yang di dalam itu bisa sembuh. Nah, ini kandungannya yaitu 5,7 WG, emametipin suar, 25 gram. Jadi untuk per hektar ya kita membutuhkan 2-3 bungkus tergantung serangan. Kalau anjuran kami ya 2 bungkus untuk 1 hektar. Jadi ini bisa 1 bungkus yang untuk 5 tangki. Nah, ini ada di sini ada contoh ulat yang hidup sama yang mati. Ini ulat FAW begini. Ini yang masih hidup. Nah, yang sudah mati nanti dia akan keluar dari sini. Akan keluar, dia akan nempel di daunnya. Paham ya? Untuk ulatnya. Nah, kemudian produk yang kedua kami ada untuk peningkatan hasil, Pak. Jadi untuk meningkatkan hasil kami ada dua produk yaitu Gibro dan Sinergi. Nah, jadi Sinergi ini merupakan fungisida dengan bahan aktif dipeconazole sama propiconazole. Tujuannya apa? Untuk melindungi supaya tanaman jagung itu tetap sehat. Dan juga untuk supaya pengisian pada tanaman jagung ini bisa merata. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu ada Gibro ya. Jadi Gibro ini ada dua macam, Gibro 10 SP sama Gibro Panen. Nah, dosisnya kalau Gibro SP 10 Gibrelin yaitu 10%. Nah, kalau ini 20%. Nah, penggunaannya kapan? Jadi Gibro sama Sinergi ini digunakan pada saat yang pertama digunakan pada saat jagung umur 20-30. Nah, supaya apa? Supaya tanaman jagungnya sehat, kemudian tumbuhnya seragam. Nah, dan juga tanaman jagung, tanaman sehat, tongkol besar. Jangan kembali Pak ya. Pada saat umur 1 bulan, daunnya merahnya model seperti ini atau kering Pak? Merah kering. Nah, merah kering itu seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi banyak faktornya Pak. Yang pertama kita harus melihat lahannya. Kita nggak bisa kalau cuma berbicara. Jadi kita harus melihat lahannya dulu seperti apa, baru kita bisa tahu solusinya. Nah, kalau merah kering ini bisa disebabkan dari penyakit juga bisa. Kemudian kalau apalagi musim penghujan ya. Musim penghujan, kalau lahannya basah otomatis dia akan nanti akan kering ataupun mati jagungnya. Nah, kalau memang penyakit itu biasanya ditandai oleh mulai dari perjalanan. Untuk kemarin perjalanannya gimana? Ya, tahu-tahu itu lah coklat dulu. Coklat langsung kering. Awalnya kebanjiran. Oh. Jadi pengaruhnya jadi karena air ya sebenarnya banjir. Iya. Nah, mungkin kalau air nanti bisa penanggulangannya dengan cara dibanjir paritnya. Mungkin kalau secara kami kalau nggak lihat secara langsung kami nggak tahu juga itu penyakit apa bukan, karena kalau penyakit biasanya bisa ditandai. Nah, seperti ini tanda penyakit pecah. Nah, nanti kalau masih aktif atau pagi-pagi bisa dilihat seperti ini. Kalau dipegang dia masih kayak lengket-lengket itu jamurnya masih aktif. Nah, itu bisa dikendalikan sama Sinergi tadi yang percak tadi. Nah, tapi kalau yang kayak kebanjiran tadi ya cara menanggulannya otomatis silakan di sedotkan atau di airnya dikeluarin lah.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita masih diberinya kenikmatan ya, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita masih sempat hadir di acara Veteranopam Indonesia ini, yaitu Solution Expo. Serta tak lupa juga Pak, kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, pertama-tama Pak, saya ucapkan terima kasih kehadiran Bapak Ibu ya, mitra tani andalan dari Veteranopam Indonesia, yang telah sempat hadir pada pagi hari menjelang siang ini dan telah diajak keliling-keliling oleh tim dari Veteranopam Indonesia. Yang kedua juga terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Pak ya, yang telah sempat hadir pada malam pada pagi ini, Bapak BPD, Bapak Kadus, Bapak RT, dan tokoh masyarakat khususnya Desa Banyu Urip ya. Dan terima kasih juga kehadiran dari Pak PPL atau penyuluh kita Pak ya, Pak Kapolsek juga, Pak Gapoktan, serta seluruh masyarakat Banyu Urip. Terima kasih juga Pak saya ucapkan kepada Pak Prisko Pak telah hadir, dan Pak Joko juga ya serta anggotanya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada regional manager kita Pak Baskita Karo-Karo Pak, yang telah menyempatkan hadir pada acara pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menginjak acara selanjutnya ya, saya akan memperkenalkan tim dulu Pak, tim dari Veteranopam Indonesia ya. Mungkin Bapak selama ini cuma tahu namanya, nggak tahu tugasnya, atau tahu Veteranopamnya, nggak tahu tugasnya. Ini Pak yang pertama kita kenalkan Pak Baskita Karo-Karo Pak. Beliau ini adalah Regional Manager untuk Sultan Sumatera Pak ya. Tepuk tangan Pak. Pak Bas ini Pak dari Medan, Sumatera Utara aslinya. Ya, terima kasih Pak Bas. Sudah itu manajer kita Pak khusus SS04 atau pasang surut Pak Saiful Ihwan. Ya, mari kita tepuk tangan Pak. Ya, manajernya. Sudah itu tuan rumah Pak. Tuan rumah ini jauh-jauh kita ambil. Ini Pak Adrianus Tampa Pak, yang bertugas untuk di wilayah Kecamatan Tanjung Lago. Ya. Sudah itu kita beranjak ke selanjutnya, yaitu Pak Eko Purwanto Pak atau Mas Pur, ini petugas dari Muara Telang. Nah, Kecamatan Muara Telang ya. Serta selanjutnya Bapak Agus Sari. Pak Agus Sari ini Pak petugas dari Kecamatan Makarti atau Sumber Maga Telang. Yang selanjutnya Pak Rio Setiabayu Pak, aslinya memang orang Banyu Urip Pak ya, tapi ditugaskan untuk di Kecamatan Musi Banyuasin 2 atau Karang Agung Ilir. Itu yang selanjutnya Pak, Pak Samsul Sawaludin. Pak Samsul ini Pak ditugaskan untuk di Kecamatan Lalan atau di Karang Agung Tengah. Yang selanjutnya Pak Zadin Arianto Pak. Pak Zadin Arianto ini Pak itu ditugaskan untuk di Kecamatan Muara Padang dan Muara Sujian. Dan saya sendiri Pak, saya ditugaskan untuk di Kecamatan Air Saleh dan Kabupaten Kecamatan Oki Air Sujian. Itu Pak perkenalan tim ya. Nanti kalau ketemu di jalan silakan Pak disapa kami ya. Kalau kami nggak nyapa bukan sombong Pak, karena ya banyak yang mau diingat itu.
Dan di sini juga Pak, saya perkenalkan selaku mitra bisnis kita ya. Ini ada Pak Prisco Pak. Pak Prisco ini adalah distributor dari Gua Tama. Ya, tepuk tangan. Ya, sebagai penyumbang kita di sini Pak ya. Ya. Ronda Pak Prisco ada di situ. Kalau Bapak butuh ronda ke depannya ya. Dan juga mitra bisnis kita untuk di Desa Banyu Urip Pak, mungkin tidak asing lagi ya. Itu kios Setia Tani Pak. Itu Pak Suwaji. Ya. Silakan Pak. Pak Suwaji kalau anaknya Pak Bayu tadi. Nah, itu kan. Oke, itulah Pak perkenalan tim ya. Itu nanti silakan kalau ada perlu dari petugas Nupam ataupun distributor Pak, silakan dijumpai kita. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ini sudah menunjukkan jam 10 lewat 15 waktu Indonesia bagian barat ya. Di sini Pak kita akan menginjak kata sambutan yang pertama Pak ya. Ini ada regional manager untuk Sumatera Selatan Pak ya. Ini ada Pak Baskita Garo-Garo. Kita beri aplaus Pak untuk Pak Baskita Garo-Garo. Silakan Pak. Baik, Bapak Ibu semua ya. Jadi sebelum saya mulai, saya menyapa dulu nih. Kita yel-yel dulu setuju ya Bapak Ibu ya. Masih ingat ya yel-yelnya tadi ya? Masih ingat nih. Siapa yang paling semangat saya kasih hadiah. Setuju ya? Oke. Ibu-ibu dulu ya. Ibu-ibu dulu. Saya sebutkan Siklat. Kurang semangat. Coba lihat ya Pak Adi yang paling semangat kita kasih kaos ya. Kaosnya tidak bisa. Ya, lihat Pak. Lihat. Oke. Okay. Ibu-ibu dulu ya yang paling semangat ya. Siklat. Siapa Pak Adi yang paling semangat? Kasih hadiahnya. Coba kasih hadiahnya. Sini Bu. Saya kasih hadiah. Sini. Iya, jadi dapat dua kaos nih jadinya. Sini Bu. Gimana tadi Bu? Siklon? Sapu bersih ulat. Makasih Bu. Oke, sekarang ke bapak-bapaknya ya. Ke bapak-bapaknya, ingat gak masih ya? Dilihat ya Pak dia, yang paling semangat saya kasih kaos satu lagi. Jadi kaosnya ada dua. Gracia. Siapa tadi yang paling semangat? Silakan Pak, maju ke depan. Sekali lagi ya Pak, Gracia. Tasko. Oke, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Pertama-tama puji dan syukur ya kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa bertemu di sini dalam keadaan sehat-sehat semua. Saya lihat cuaca juga sangat cerah, sangat mendukung Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa ya, Pak Muksin selaku Kepala Desa Tanjung Lago dan jajarannya semua. Yang saya hormati dari Dinas Pertanian BPP, Balai Penyuluhan Pertanian ya Pak, dengan Pak Yogo dan semua timnya yang hadir pada kesempatan berbahagia ini. Yang saya hormati dari Gapoktan Pak Tukijo. Makasih Pak Tukijo bisa hadir dalam acara undangan kami. Yang saya hormati tadi dari Pak Danang dari pihak kepolisian, tapi sepertinya udah pamit duluan ya. Terima kasih juga bisa menyempatkan untuk hadir. Yang saya hormati juga distributor utama kita yang pada kesempatan berbahagia ini juga hadir, Pak Prisco dan timnya ya. Ada Pak Prisco, ada Pak Joko dan Pak Doni, saya lihat nih hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati juga kios yang support ya di acara kita ini, Pak Suwaji, kios Tiatani. Makasih Pak atas dukungan dan supportnya selama ini Pak. Dan tentunya yang saya hormati Bapak Ibu undangan kami. Makasih sekali lagi Bapak Ibu undangan kami. Ini saya lihat ini sampai kursi kita kurang ya Bapak Ibu ya. Makasih sudah menyempatkan waktunya bisa hadir. Dan tentunya tim saya ya, tim yang saya banggakan, ada Pak Saipul selaku komandannya dan teman-teman EP yang tadi sudah memperkenalkan diri satu-satu.
Singkat saja ya pembukaan dari saya, Bapak Ibu. Saya tadi ngomong dengan Pak Gapoktan, Pak Tukijo, dia mengatakan bahwasannya salah satu masalah yang paling utama dihadapi petani jagung saat ini adalah hama ulat. Benar demikian Bapak Ibu? Benar, ini jodoh kita berarti ini. Kenapa saya bilang jodoh? Kebetulan kita punya solusi terbaik untuk mengendalikan itu. Ya, yang pertama aku yakin Bapak Ibu tidak asing lagi. Pernah dengar siklon kan? Siapa yang sudah gunakan? Tujuh tangan Bapak Ibu. Wih, sudah banyak ya. Sudah banyak yang gunakan siklon. Nah, saya ingin menegaskan saja ya. Pada kesempatan berbahagia ini kan kami membawa dua untuk insektisida mengendalikan hama ulat ya. Khususnya tes. Nah, yang pertama siklon, yang kedua tadi Bapak Ibu juga sering dengar tadi Gracia yang kita bilang cespleng. Nah, Gracia ini memang yang terbaru yang kita keluarkan saat ini Bapak Ibu. Saya enggak ingin menjadi salah persepsi nanti di lapangan. Khususnya untuk penggunaan di petani ya. Jadi usahakan Bapak Ibu itu menjadi rotasi ya. Jadi kalau memang selama ini Bapak Ibu menggunakan siklon, silahkan bisa dirotasi dengan Gracia. Atau, ini atau Bapak Ibu selama ini sudah menggunakan siklon dan ulatnya sudah resisten atau kebal, nah silahkan Bapak Ibu bisa memilih Gracia tadi. Jadi jangan tergantikan, karena kita paham nih Bapak Ibu, Gracia ini kan insektisida terbaru. Kami sebut insektisida pemukul ya. Jadi paling bagus saat ini dan masih paten. Nah tentunya aku yakin ini menjadi alternatif solusi terbaik juga nih bagi Bapak Ibu. Jadi bisa gunakan siklon sebagai pemukul ketika ada serangan tinggi atau terjadi resistensi, Bapak Ibu bisa gunakan Gracia sebagai rotasinya. Tapi ingat, ketika Bapak Ibu sudah menggunakan Gracia, sebaiknya dirotasi juga kembali dengan siklon. Nah itu ya, jadi jangan saling menggantikan. Saya khawatir nanti begitu Bapak Ibu gunakan siklon, ya terakhir siklonnya ditinggalkan, nanti Gracianya juga terjadi resistensi. Jadi bisa dibuat rotasinya. Begitu ya Bapak Ibu ya, caranya supaya nanti kedepannya hama ulat ini tetap bisa teratasi dengan baik. Jadi itu aja singkat dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kami berharap dengan adanya acara ini tentunya Nupam juga menyediakan hadiahnya cukup besar-besar nih Bapak Ibu. Nah kalau Bapak Ibu tadi beli di toko tentu gak ada hadiah ya. Nah pada kesempatan ini kita juga memfasilitasi hadiah. Mudah-mudahan nanti dapat rezeki, dapat hadiah yang paling besar-besar ini. Makasih sekali lagi, lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih, selamat pagi untuk kita semua. Ya, terima kasih kata sambutan dari regional manager kita, Pak Baskita Karagaro. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita menginjak kata sambutan yang selanjutnya ya. Kata sambutan yang selanjutnya Pak, dari manajer SS04 yaitu Pak Saiful Ihwan Pak. Kita beri aplaus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, merupakan suatu kehormatan bagi saya bisa berdiri di sini bersama Bapak Ibu sekalian, petani andalan di Desa Banyu Urip dan sekitarnya, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin. Bapak Ibu sekalian, kami sebagai manajer dengan tim saya tadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada petani, baik petani jagung, petani palawija ya, dan petani padi khususnya. Jadi di sini ada petani padi dan saat ini kita ada IP200 yaitu penanam jagung, dan ada juga tanaman melon atau semangka itu. Dan kami telah menyajikan atau memberikan solusi terbaik Pak ya. Jadi kami itu namanya Solution Expo ya. Kegiatan kami ini adalah Solution Expo, memberikan yaitu demplot ya, bukti bahwa produk-produk kami ini merupakan produk terbaik
yang kami berikan kepada petani-petani, khususnya petani Tanjung Lago. Tadi sudah kita lihat, ada demplot kita, ada siklon, kemudian ada gracia, kemudian ada produk untuk peningkatan hasil. Jadi sangat penting sekali, khususnya saya sampaikan di sini untuk produknya, saya tambahkan mengingat sekali lagi, yaitu DC. Ya. Hidrosinergi ini adalah produk untuk meningkatkan hasil. Jadi kalau kita menambah lahan sudah susah, Pak ya. Jadi saya anjurkan supaya produksinya meningkat, kita gunakan hidrosinergi. Jadi hidrosinergi cukup 2 kali pada fase vegetatif 20-30-an, disemprotkan 2 bungkus, 1 tutup, fungsinya menjadi tanaman sehat, pertumbuhannya seragam. Nah, kemudian penggunaan yang kedua yaitu pada umur 40-55 atau fase generatif. Setelah muncul tongkol, kita semprotkan hidro dengan sinergi lagi, menyebabkan apa? Tanaman kita menjadi sehat, tongkolnya besar dan panjang, Pak ya. Jadi ini produk penting bagi kita semua. Jadi Pak Ibu sekalian, ada produk-produk yang kita berikan solusi terbaik khususnya untuk tanaman jagung, yaitu untuk racun insek, yaitu telah disampaikan oleh Pak Bas tadi. Kemudian yang paling penting lagi adalah peningkatan hasil. Kita ada hidro dengan sinergi. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Gapoktan juga, terlebih kepada Kepala BPP ya, Pak Yugo, dan timnya yang telah hadir, serta ibu-ibu sekalian. Dan kegiatan ini tidak hanya saat ini saja, Pak ya. Nanti kita akan melanjutkan untuk produk-produk unggulan dari PT Nufarm Indonesia. Mungkin dari kami sebagai penyelenggara, bila dalam penyambutan kami kurang pas, kami dengan rekan-rekan tim mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hibro Sinergi, tanaman sehat, tongkol besar, panjang. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Saiful Iwan selaku manajer untuk Sumatera Selatan 04 ya. Oke Pak, Ibu, kita menginjak kata sambutan yang selanjutnya ya. Dari Dinas Pertanian, Ketua BPP Tanjung Lago, kepada Pak Yogo. Kami persilakan Pak, kita beri tepuk tangan Pak ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak semangat Pak ya. Baca. Apa tadi? Gracia. Apa tadi? Gracia. Mantap loh. Saya ulang lagi Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hanya bisa ngasih selamat Pak ya. Nggak bisa ngasih ini Pak ya. Baiklah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kesempatan waktu sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama, dan alhamdulillah ini petaninya cukup banyak Pak. Dalam gelar Expo dari PT Nufarm. Alhamdulillah. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Desa Banyu Urip. Yang terhormat Bapak Tukijo Gapoktan. Yang terhormat Bapak Manajer Sumbatsel Pak ya. Yang terhormat distributor, dan yang terhormat Bapak Manajer Area. Lengkap ini Pak semua datang. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan banyak terima kasih PT Nufarm sudah mengadakan acara yang sangat luar biasa. Ya mudah-mudahan acara ini menjadi bagian keluh kesah dari petani. Insiden ini. Jadi alhamdulillah Pak, pada kesempatan yang berbahagia ini Pak, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih Pak Saiful kemarin, walaupun kita baru berkoordinasi kemarin dan acara sudah terselenggara dengan baik.
Ya mudah-mudahan harapan kami ini menjadi keluh kesah bagi petani, karena memang serangan ulat dari tahun semakin ke depan itu akan semakin resisten nantinya, Pak ya. Jadi kemarin pakai obat ini lagi nggak mempan. Dan yang harus diingat bagi para kawan-kawan tani, penggunaan pestisida kita harus selektif, Pak ya. Artinya harus menjunjung 6 cara, 6 tepat, Pak ya. 6 T. Ya, tepat mutu, jenis, sasaran, waktu dan segala macamnya. Jadi benar kata Pak Manajer tadi, kalau ulat jadi kasihnya insek dan segala macamnya. Tapi yang jelas penggunaan insek yang berlebihan dan terus-menerus akan menyebabkan resisten, benar Pak ya. Makanya ini ada siklon, kemudian diganti dengan Luis Gracia. Saya apalnya pemain bola, Pak. Jadi pemilihan kata untuk nama insek juga berpengaruh, Pak ya. Jadi kalau yang hobi-hobi bola pasti tahu Luis Gracia itu. Jadi cepat masuk ke petani. Mungkin tidak banyak, Pak, yang saya sampaikan. Mungkin sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Ya mudah-mudahan acara seperti ini itu ada agendanya dari tahun ke tahun, Pak. Jadi untuk pengetahuan petani dan untuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan produksi, itu tidak lain halnya peran yang paling tinggi juga ada di pestisida. Gitu. Jadi tidak hanya di teknik budidayanya, tapi pestisida yang juga sangat berpengaruh. Cuma harus menerapkan sistem 6T tadi, Pak ya. Ya mungkin itu, Pak, harapan dari kami. Kami dari BPP, Pak ya. BPP itu Balai Penyuluhan Pertanian. Saya hanya sebagai korlapnya, Pak ya. Koordinator lapangan, bukan Pak Ketua, Pak ya. Jadi koordinator lapangan BPP Tanjung Lago. PPL-nya ini ada, ini Pak PPL baru, Pak. Ini PPL Banyurip, Pak Umam. Ini harus kuat, Pak ya. Besar sudah, Pak ya. Panjang, tinggi maksudnya, sudah. Tinggal kuat, Pak ya. Oke, terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan kepada kami. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa, Pak, kepala desa kita sendiri, yaitu Pak Muksin. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, kita beri tepuk tangan, Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Paskito Karo-Karo sebagai Regional Sales Manager Sumatera Selatan. Yang saya hormati Bapak Saiful Ikhwan sebagai Manager Tori-Tori Manager Sumatera bagian 4. Yang saya hormati Andi Agus Campo sebagai Pimpinan Wilayah Kecamatan Tanjung Lago. Yang saya hormati Bapak GPP Tanjung Lago, Bapak PPPL, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang tidak saya sebutkan satu persatu. Dan terima kasih Bapak-bapak telah hadir di desa kami. Ini desa Banyuwangi, Pak, dengan segala kekurangannya, dengan segala adanya ginilah. Mohon maaf nanti sebagai kepala desa, warga kami kurang sopan, kurang adat istiadatnya kurang dipas di hati Bapak-bapak. Kami sebagai kepala desa saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga acara berkelanjutan, Pak. Jangan cuma di sini saja, mungkin di tahun-tahun selanjutnya mungkin lebih milenial lagi, Pak. Mungkin depot-depotnya diadakan setiap RT apa di setiap kadus. Kami di kadus 1 belum ada juga, Pak. Di kadus 3 juga kalau bisa diadakan biar lebih mengenali masyarakat.
sambil masyarakat biar tahu produk-produknya. Dan BPP dan Kabupaten, terima kasih juga karena sudah datang. Kami juga sebagai kepala desa ingin biar masyarakat tahu Bapak kerjanya itu, dan nanti apa solusinya untuk masyarakat desa kami, desanya obat ini, bagusnya untuk ini, dan bisa sharingkan ke masyarakat, Pak. Ya, karena di masyarakat mungkin obat apa yang bagus, bagaimana menanggulangi, mungkin kurang tahu aplikasinya atau caranya bagaimana. Mungkin bapak-bapak yang lebih tahu disalurkan nanti kepada masyarakat yang kurang tahu. Mungkin begitu saja sebentar dari saya, banyak kata yang salah dan hilap, saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kades ya, Pak Muksin. Ya, insya Allah Pak, nanti akan kita penuhi demplot-demplotnya ya. Ya, semoga kita selalu diberi kesehatan, umur yang panjang, dan sehat selalu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita menginjak acara atau kata sambutan yang selanjutnya itu yang Pak Gapuktan, Pak. Kepada Pak Tukijo, waktu dan tempat kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan PT Nufarm Indonesia Regional Sumatera Selatan beserta staf-stafnya, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Desa Banyu Urip, yang kami hormati Bapak Korlap Kecamatan Tanjung Lago Bapak Setio Prayogo beserta penyuluh semuanya, bapak-bapak pengurus kelompok tani atau bapak ibu para petani semuanya yang tentunya yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini di acara yang cukup meriah ini dan suasana yang terang seperti ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan pada siang hari ini bisa memberi manfaat pada kita semua. Para bapak ibu sekalian, mohon maaf saya nggak diduga-duga untuk sambutan ini, jadi apabila banyak kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sedikit akan saya sampaikan para bapak ibu sekalian supaya lebih tahu tentang penyuluhan. Yang pertama, penyuluh itu di Indonesia itu ada tiga, Pak ya. Yang pertama adalah penyuluh pegawai negeri, yaitu ya seperti Pak Setio Prayogo dan kawan-kawan, itu namanya penyuluh pegawai negeri. Yang kedua, yang sudah tidak asing lagi, tentunya penyuluh dari perusahaan. Ini penyuluh yang dari perusahaan ini ya kita apresiasi. Jangan dianggap penyuluh dari perusahaan ini wah awe penyuluhan orang denah dan jelas. Ini justru yang lebih jelas. Permasalahannya ada medianya. Kalau penyuluh pegawai negeri dan yang terakhir nanti ada penyuluh, itu otomatis berbeda cara penyuluhannya mengenai teknis dan budidayanya. Jadi jangan salah paham kayak gitu. Yang terakhir, penyuluh swadaya di Kecamatan Tanjung Lako, kebetulan saya sebagai penyuluh swadaya. Penyuluh sing ora bayaran, sing gratis tis gitu. Jadi mohon maaf apabila tidak bisa menjangkau ke seluruh wilayahnya, karena juga wilayah saya dalam satu kecamatan juga, terutama di Desa Banyu. Itu yang perlu diketahui pada bapak ibu sekalian. Jelas kita nggih? Ya, jadi penyuluh tadi. Dan jelas sekalian, sedikit lagi ya Pak, jam berapa ini Mas? Akan saya tambahkan, sekarang adalah posisi petani yang sedang sulit. Semuanya serba sulit, serba naik. Yang tidak naik apa Bu? Barang-barang semuanya naik. Kalau malam celana dagingnya yang turun paling.
paling itu. Sambil keluyuran lah, biar tegang ya gitu ya. Nah, jadi satu kunci adalah kita harus bersatu. Jadi petani mikir demo, silakan boleh saja demo. Tapi jangan demo yang anarkis. Ini Pak Yopo menganjurkan Pak Tugi, gitu. Petani sampai jangan diupayakan ada masalah, jangan demo, silakan demo. Demonya cukup demo plot ada di lapangan, bergandeng tangan dengan PT-PT yang bergandengan dengan gila, itu baru benar. Ya. Satu, saya harapkan untuk yang akan datang ini, saya infokan sedikit ini, mungkin pupuk akan lebih sulit kembali. Jadi saya berharap ya kita nanti bisa memanfaatkan dana, yaitu dana KUR ya Bapak Ibu sekalian. Dana KUR nanti kita bisa bersinergi. Kita bisa, apalagi Pak Suwaji ini, bos kita ini sudah mantap, ratusnya banyak, mau kurang apa lagi. Saya ingin entah di areal yang mana satu blok itu bersatu. Yang pertama, satu jenis varietas. Yang kedua, boleh silakan menggunakan racun yang saudara pilih, tapi yang kompak dan serempak. Jadi kita akan mendapat hasil yang lebih baik. Tadi yang ditambahkan, cukup tidak seperti itu, berapa sekalian. Ya sedikit, ya oleh-oleh dari saya tadi. Kalau apabila kurang berkenan, kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gapoktan, Pak Tukijo ya, yang telah menyampaikan sambutannya dan pencerahan untuk kita semua. Insya Allah ke depan kita lebih bagus lagi ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ini masih ada satu sesi lagi Pak ya. Nanti yang saya sebutkan Pak, bapaknya, ini bapak-bapak semua ini ya, mohon maju ke depan ya. Mau saya adilin ya, mau saya tanya-tanya nanti ya. Yang terhormat kepada Pak Sumarno ya, silakan maju ke depan Pak. Pak Sumarno, Pak Sumarno, Pak Juari, Pak Sunyoto, silakan Pak ya. Nanti kalau Pak Sumarno ada sini Pak, suruh maju ke depan. Ini kita ada Pak Juari, Pak Sunyoto ya. Ya, terima kasih Pak. Tahu Pak, saya ini perluannya saya panggil ke depan, tahu nggak? Nggak tahu ya. Waduh. Ya, inilah Pak yang apa ya, rekan-rekan bisnis kita, apa, rekan petani kita yang telah membantu banyak dari produk Nupam Indonesia di lapangan ya. Beliau ini yang terpilih pada hari ini. Ini Pak Johari nanti akan menjelaskan Pak cara penggunaan Atradek dan Siklon, sedangkan Pak Sunyoto nanti akan menjelaskan tentang cara penggunaan Gipro dan Sinergi. Oke, di tengah-tengah ya, mungkin Pak Juari dulu Pak ya. Oke Pak, silakan berbagi pengalaman dengan petani-petani yang hadir khususnya di hari ini ya, tentang penggunaan Atradek dan Siklon. Udah Pak ya, kita belum pernah jumpa Pak ya, belum. Biar saya nggak ada ngerayu-ngerayu Bapak, sampaikan yang bagus, sampai enggak ya. Nggak ada Pak ya, biar nggak ada dusta di antara kita ini. Ini murni pengalaman dari Pak Juari ya. Ya silakan Pak, cara penggunaan Atradek dan Siklon. Nah silakan Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ya, di sini saya sebagai warga Banyu Urip bertempat di RT 5. Maka Bapak Musin. Siang, Pak. Di sini saya ditanya ataupun suruh menjelaskan, intinya kita sharing Pak ya, sharing untuk penggunaan racun ulat khususnya ya. Siklon dengan racun Atradek Pak, racun Atradek ya. Untuk matun di jagung. Untuk racun siklon ya. Obat siklon untuk racun ulat
itu biasanya kita sebagai petani, ya seperti Pak Tukijo tadi sampaikan, sebagus apapun, sebanyak apapun kita penggunaan racunnya, tapi kalau tidak tepat sasaran dan tidak tepat pemakaiannya, ya kayaknya hasilnya kurang, Pak ya. Nah, untuk siklon, ya silakan Pak. Untuk penggunaan obat siklon itu untuk racun ulat, menurut kalau saya sendiri sebagai petaninya, petani jagung khususnya dan padi, untuk sekarang ini kita fokus untuk petani jagung, itu biasanya satu saset 25 gram ini Pak, kita pakai untuk 4 tangki khususnya untuk tangki mesin Pak ya, kita enggak bilang tangki cas ya, kita bilang tangki mesin yang biasanya saya pakai itu 20 liter. Itu saya gunakan 4 tangki. Nah, tergantung 4 tangkinya itu kita mau pakai berapa. Intinya saya biasanya kalau satu saset ini 25 gram itu saya pakai untuk kurang lebih setengah hektar untuk tanaman jagungnya. Jadi 4 tangki 25 gram dibagi 4 jadinya sekitar 6 gram lah Bapak ya, lebih kurangnya 6 gram. Nah, itu saya untuk penggunaan insek siklonnya. Satu lagi, kalau untuk penggunaan Atradek, kalau hasilnya, saya mau nanya hasilnya gimana Pak, hasilnya siklonnya? Kalau hasilnya ya alhamdulillah. Alhamdulillah, selama ini saya pakai ya, kalau nanti ngomong ya silakan Pak. Iya, silakan sendiri. Saya kalau sampai nggak percaya, ibaratnya nanti kiranya saya itu, silakan datang sendiri ke tanaman saya. Alhamdulillah sekarang tanaman saya masih ada yang kecil. Oke. Okay, kira-kira okay, umur ya. 45 hari apa 50 kalau nggak salah. Berarti ulatnya tuntas Pak ya? Ya alhamdulillah Pak. Kalau ngomong mati semua nanti, iya, pas jagungnya besar ada lagi kan. Jadi untuk saat ini alhamdulillah hamanya sudah teratasi. Nah, untuk Atradek untuk racun gulma lulangan dengan jawan Pak ya, yang khususnya di, ataupun kalau bahasa Jawanya itu jagungan, itu kalau di tempat saya itu jagungan lah, entah bahasa sampeannya apa, biasanya jagungan dengan lulangan atau jago-jagoan itu, terus sama jawan babon angkrem Pak ya. Saya biasanya pakai Atradek ini untuk yang 1 liter Pak ya, saya bicara untuk yang 1 liter bukan yang setengah liter, itu saya pakai untuk setengah hektar. Itu 1 hektar, maaf, 1 hektar. Jadi kalau yang setengah liter itu saya pakai setengah hektar, kalau yang 1 liter saya pakai untuk 1 hektar. Nah, itu saja mungkin dari saya untuk berbagi pengalamannya masalah racun ulat siklon dengan racun gulma ataupun racun rumput khususnya dari PT Nufarm yaitu Atradek. Nah, dari saya rasa cukup. Ada yang ditanyakan Pak? Dengan Pak Juari ada? Cukup ya? Jelas ya? Oke, kepada Pak Nyoto ya, akan menyampaikan tentang penggunaan Gipro dan Sinergi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, mungkin tadi sudah dijelaskan nama saya. Nama saya adalah Pak Sunyoto Pak. Mungkin Bapak-Bapak di sini sebagian ada yang asing, cuman sebagian ada yang sudah kenal. Kami petani dari desa sebelah Pak, dari desa Telang Sari, khususnya Jembatan 2 Blok Selatan Pak. Kami di sini mau berbagi pengalaman lah tentang produk Nufarm. Alhamdulillah selama ini kami pernah make itu Gipro Sinergi Pak. Yang saya alami ini berbagai pengalaman untuk pribadi saya dan mungkin bapak-bapak sekalian petani tentang penggunaan Gipro Sinergi ini. Aplikasi waktu itu saya menggunakan Gipro Sinergi umur sekitar 25 sampai dengan 30, di bawah 40 hari Pak. Dan yang aplikasi yang kedua yaitu umur 40 sampai dengan 60 hari. Itu untuk aplikasi Gipro Sinergi Pak. Dan dosis pengalaman kami Pak, selaku petani, dosis ini
satu botol itu kami jadikan satu hektar, Pak. Jadi ya, satu botol sinergi ini, Pak, saya jadikan satu hektar. Jadi ini 250 mili ini saya jadikan kalau satu hektar itu sekitar 10 sampai 12 tangki, Pak. Jadi saya tuangkan di dalam ember, saya kasih air dan itu terbagi sekitar 10 sampai 12 tangki. Itu untuk menjaga pemerataan, Pak. Kadang-kadang kalau kita takar itu kadang dolri, Pak. Kata orang Jawa itu kadang bedolburi, kadang tidak kebagian gitu. Dan untuk sinergi dibronya, Pak, yang pertama kami menggunakan dibro 10 SP, Pak. Dibro 10 SP ini per tangki satu bungkus, Pak. Tangki mesin, Pak, kami menggunakan satu bungkus per tangki. Dan aplikasi kedua kami menggunakan dibro pasca panen, Pak, yaitu jagung, kalau orang Jawa mengatakan jagung sudah mulai kempikin itu, Pak. Jadi belum bisa dibakar, cuman sudah ada bijinya kecil-kecil itu kami gunakan dibro sinergi itu, Pak. Alhamdulillah, Pak, untuk hasil ya seperti yang dikatakan Pak Prayogo tadi, karena kita petani ini tidak mau menambah lahan agak sulit, Pak. Terus terang aja kalau mau menambah lahan agak sulit, bisanya kami cuma bisa meningkatkan hasil, Pak. Dan alhamdulillah, Pak, alhamdulillah kami selaku petani ini kita menggunakan produk ini ada peningkatan hasil, Pak. Karena dari segi tongkol itu lebih besar, Pak. Lebih besar, ya benar yang dikatakan sini, saya tidak bohong, Pak. Mungkin sehat itu karena fungisida ini, dan tongkol besar itu karena termasuk fungisida dengan dibro, Pak. Karena dibro itu sepengetahuan saya ini adalah ZPT, Pak. Jadi ZPT itu kalau di tanaman produktif itu kan ZPT itu meningkatkan zat tubuh, sedangkan di jagung ini kalau umur sudah 40 hari itu tinggi tanaman nggak akan bertambah, cuman di situ yang produktif kan tongkolnya, Pak. Nah, disitulah saya menggunakan dibro sinergi ini untuk memperbesar dan meningkatkan hasil daripada tongkol jagung itu sendiri. Dan mungkin kalau Bapak tidak percaya, ya bisa dilihat, bukan ini demplotnya Pak Andrianus atau Pak Anu, bukan, Pak. Pak Andrianus mungkin belum pernah lihat jagung saya, cuman kalau Bapak-bapak petani mau lihat, silahkan rumah saya di nomor 8, Pak, sebelah selatan, jagung saya di lahan nomor 2. Itu alhamdulillah sekarang umurnya sudah ada yang 90 hari, ada yang umur 50 hari sampai 60 hari. Dan itu bisa dilihat di tongkolnya di situ. Kadang saya takut, Pak. Takutnya apa? Tongkol itu, lobot yang kulit itu sudah mau pecah, Pak. Itu apa mungkin efek dari penggunaan dibro pasca panen itu, atau mungkin kayak gitu, Pak. Jadi ya ujungnya itu yang biasanya kan jagung itu di ujung itu kan nggak berisi, Pak. Itu sampai berisi sampai di ujungnya, dan itu di ujung itu kulit jagung itu, tongkol itu, kulit tongkol itu sudah mau pecah, Pak. Takutnya kalau pecah itu kira-kira pengaruh di buahnya enggak, cuman walaupun pengaruh mungkin nggak seberapa karena saya sudah aplikasi dengan sinergi itu tadi, Pak. Ya, mungkin kalau masalah sinergi, Pak, untuk meningkatkan hasil bobot dan warna, alhamdulillah ada peningkatan, Pak. Karena kalau warnanya itu akan lebih cerah, Pak, lebih kuning mengkilat kalau menggunakan fungisida sinergi itu, Pak. Nah, mungkin sementara itu, Pak, yang bisa kami sampaikan selaku petani ini sekedar berbagi pengalaman aja, Pak. Terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Sujanto, Pak Nyuari, ya. Silakan, Pak. Terima kasih banyak ini. Ya. Pak Sumarno ini, Pak, terpilih menjadi dutanya Gracia. Kenapa dutanya Gracia? Karena beliau sudah melakukan uji coba Gracia untuk mengendalikan ulat di tanaman jagung, ya. Nah, gimana hasilnya? Ya, kita bertanya ke Pak Sumarno. Oke, Pak Sumarno. Jangan lama lagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan nama saya Sumarno, di Desa Bangli, RT 53, Kabupaten Banyumasin. Profesi saya seorang petani padi dan jagung. Untuk saat ini saya menanam jagung dan untuk mengendalikan hama pada tanaman jagung, saya menggunakan produk budidaya farm yaitu Aloe Gracia dicampur dengan Hidrosinergia. Satu tangki ukuran 20 liter. Dan itu hasilnya cukup bagus. Ya, 15 menit udahnya sudah mati. Gracias. Cesplen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini Pak. Ya, terima kasih Pak Sumarno ya, singkat, padat dan jelas. Maklum Pak, maklum. Bangun tidur. Kalau nggak bangun tidur, kayaknya nggak kayak gitu. Wah, kita maklumi ya. Namanya itu adalah ya sebuah anugerah lah. Oke Bapak Ibu, kita masih tunggu, masih ada Pak yang belanja. Ya. Ini jam 11.12. Silakan satu kupon. Nah, satu kupon Pak. Kasih ke petani Pak satu kupon. Diaduk-aduk Pak. Langsung ambil satu. Ya, kocok. Satu kupon Pak. Satu kupon. Silakan buka Pak. Ini stek, ini stek, buka. Ini booster. Oke. Namanya lihat kuponnya Pak. Parlun. Nomornya 013564. Sebut nomor saya Pak. Ya silakan. Silakan Pak. Benar ya. Oke, terima kasih Pak. Apa ini? Apa ini dulu nih? Ya, satu lagi Pak, satu kupon. Oke, untuk yang kipas angin, nomor kuponnya 013475. 013475. Pak, tunggu situ dulu ya. Tunggu situ, nanti baru maju. Dan yang ketiga adalah Niyako. Turun yang sudah ada Pak, Niyako. Satu kupon Pak. Ya setiap nomor kuponnya yang kita sebut harus maju Pak ya. Iya buka kuponnya. Ah ini rezekinya dari petugas sepertinya ini. Nomor kuponnya 013576. KPPL untuk maju dulu sebentar Pak, berdiri mengambil tempat. Rezeki petugasnya Pak. Iya silakan di situ Pak, turun dulu miakonya. Dan yang berikutnya ya miako rice cooker ya. Yang berikutnya miako dispenser. Satu Pak, Niyako dispenser. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan beruntung ini. Ini saya bacakan nomor yang paling belakang ya. 4 8 5 3 1 0. Jadi nomornya 013584. Nah, nggak saya sebutkan namanya. Oke. Pak Rasiman. Nah, benar, cocok. Silakan maju. Iya, nomor kuponnya 013
013561 013561 ya, cocokan mas. Iya, sama ya. Tunggu dulu siaran di sini, Pak. Satu buah tangki. Kocok dulu, Bu. Iya, kasihkan ke saya, Bu. Untuk mendapatkan tangki kuponnya 013590. Iya, cocok. Lihat, Mas. Iya, ditulis. Oke, ini untuk hadiah utama. Tapi saya harap anak-anak kecil yang ambil kuponnya, Bu. Dan barang siapa yang mendapatkan mesin cuci, aku minta tolong, saya minta duitnya 50 untuk kasih anak yang ngambil kupon, Bu, ya. Atau bapak-bapak. Oke, setuju? Oke, kasih ke anak-anak yang mengambil kuponnya, Mas. Ya. Silakan ambil satu, ambil. Satu aja, satu. Nah, sini kasih, kasih. Nah, nunggu dulu, nunggu dulu. Oke, terima kasih. Mandi, mandi sebelum Bapak Pak Yugo, Pak Yugo. Ah, baca. Oh, iya, Pak Yugo bacanya, Pak. Jangan disebut namanya, Pak. Jangan disebut nomornya. Siapa? Siapin beli 50 dulu, Pak. Ah, 50, Pak, 50. Maju. Lu ya. Kosong. Satu. Tiga. Lima. Tiga. Enam. Lima puluh, Pak, 50. 50.000. Alhamdulillah.